pihak Mike dan juga Malaysian Green Tech Corporation, Melaka Green Tech Corporation, sorry. Saya rasa terharu melihat bilangan peserta yang hadir pada hari ini, kerana dah ramai dah mula cuti sebenarnya kan. Jadi melihat bilangan yang ramai ini, saya rasa minat untuk bersama-sama kita menjayakan objektif negara dalam penjimatan tenaga dan juga aktiviti perniagaan sekitar itu nampak sangat banyak minat. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana hadir pada hari ini sama-sama menjayakan program ini yang akan memberi manfaat kepada semua. Mike dengan Melaka Green Tech Corporation sebenarnya telah bekerjasama hampir setahun untuk mencari penyelesaian, mencari program yang dapat menjayakan hasrat Kerajaan Negeri Melaka untuk menjadi negeri hijau dan juga untuk meningkatkan ekonomi penduduk di negeri ini. Bila kami di MIND melihat terdapatnya Green City Action Plan yang telah dihasilkan oleh Kerajaan Negeri, jadi kita dapat melihat satu usaha inisiatif yang telah dijayakan oleh Kerajaan Negeri untuk berdaya maju dalam bidang ini. Dan kita tak dalam kes ni maknanya Melaka adalah sesuatu state yang utama yang mengadakan satu strategi pembangunan yang sangat kukuh untuk teknologi hijau. Oleh itu saya mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Melaka kerana inisiatif ini, dan kami di pusat menyambut dan dengan itu ingin bekerjasama dengan Kerajaan Negeri untuk menjayakan inisiatif ini seterusnya. Jadi saya rasa kepimpinan yang ditunjukkan oleh Negeri Melaka akan memudahkan lagi kita untuk mengadakan program-program yang akan membantu bidang perniagaan, polisi dan juga kemajuan rakyat di Negeri Melaka ini. Oleh itu saya sangat bangga pada hari ini dan banyak berterima kasih kerana kehadiran yang bahagia Datuk Wira Haji Muhammad Yunus, Exco Pelajaran Pengajian Tinggi Sains dan Teknologi, Teknologi Hijau dan Inovasi Kerajaan Negeri Melaka, kerana telah meluangkan masa bagi untuk pada pagi ini. Saya tahu Datuk sangat sibuk. Dan juga kehadiran Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Rawi bin Mahmud, Timbalan Exco Pelajaran Pengajian Tinggi Sains dan Teknologi, Teknologi Hijau dan Inovasi. So, dua orang penting di Melaka pada hari ini ada. Jadi kita rasa sangat confident yang kita boleh menjayakan program-program ini seterusnya. Dan program seperti ini memerlukan banyak kerjasama, perkongsian bistari di antara pelbagai pihak. So, Kerajaan Negeri saya rasa ingin melihat kerjasama yang rapat dengan kerajaan pusat dan juga kementerian-kementerian dan agensi yang relevan kepada pembangunan teknologi hijau. Jadi pada pagi ini juga kita ada daripada agensi sentral yang paling penting dalam pembangunan ekonomi negara kita. Kita ada yang bahagia Datuk Alauddin bin Haji Anwar, Timbalan Ketua Pengarah Sektoral Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Bagi Datuk, selamat datang dan terima kasih. Sampai tengah malam tadi meeting 1.10 tu kan. So masih dapat hadir dan segar nampak pagi ni. Jadi kita ada akan mendengar sekejap lagi daripada yang bahagia Datuk Alauddin memberi pandangan daripada kerajaan pusat tentang ini.
Dan perkongsian bistari sebenarnya di antara kita telah lama terjalin antara pusat, antara state dan juga pihak swasta. Tapi saya rasa bermula pada 2015 dengan cabaran untuk kita mencari penyelesaian tenaga dengan secara keseluruhannya memerlukan sumbangan daripada pihak swasta. Dan pada tahun lepas, Perdana Menteri Yang Amat Perdana Menteri telah melancarkan satu inisiatif yang dipanggil Science to Action, yang tuan-puan dapat lihat di atas pentas ni yang warna merah macam atom bentuknya itu, adalah melambangkan perkongsian negara dengan pelbagai sektor dan pelbagai agensi, kementerian dan sebagainya. Dan pihak swasta adalah yang paling penting untuk drive, untuk memacu kejayaan di bidang teknologi hijau ini. So saya sangat bangga, sangat terharu, sangat berterima kasih kepada pihak swasta, rakan-rakan kita di pihak swasta yang dapat hadir pada hari ini, kerana program ini sesungguhnya akan dapat membantu kita untuk menjayakan program dan aspirasi kerajaan negeri. So dengan itu saya sangat bangga kerana wakil pihak swasta itu yang berusaha Engineer Ong Ching Nun, Land President Malaysia Association of Energy Service Companies, MESCO, ada di sini. Dan bila berbual dengan Engineer Ong pagi tadi, saya dapati dia sangat berinisiatif dan telah banyak usaha yang telah dilakukan oleh beliau sebagai businessman dan juga sebagai pemimpin MESCO. So saya rasa kita ada komponen-komponen yang penting untuk kita mengadakan perkongsian bistari untuk meneruskan usaha ini. Saya rasa tak perlu saya bercakap lebih banyak tentang tenaga dan sebagainya, sebab kita ada pakar-pakar yang akan berkongsi maklumat, sama ada daripada segi polisi, daripada segi perniagaan, daripada segi pelaksanaan. Tapi saya harap dan berdoa semoga kita pada hari ini akan mendapati program ini satu program yang produktif, dan kita sama-sama menyokong program ini dan melibatkan diri dalam program ini supaya aspirasi kita untuk generasi akan datang yang merupakan anak-anak dan cucu-cucu kita akan dapat hidup di Malaysia dengan sumber tenaga yang berpatutan daripada segi harga dan sumbernya, supaya dapat mereka memajukan negara kita di masa-masa akan datang. So sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Yunus, Tuan Haji Muhammad Rawi, Datuk Alauddin, Datuk Haji Kamarudin dan juga Engineer Ong Ching Lun, kerana bersama-sama kita pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jadi sama-samalah kita jayakan program pada hari ini untuk capai hasrat kita yang murni, insyaAllah. Assalamualaikum.